Ya Allah, ini saya galau sekali. Tidak fokus. Sudah tinggi matahari, saya pergi di pasar. Tidak ada apa-apa saya dapat. Oh, kesian. Berdoa deh, tegas sekali kau. Saya pusing sekarang, di mana arahku deh. Saya jalan saja deh. Motor. Apa itu? Saya tidak fokus. Fokus bagaimana? Biar aku tabrak ke saya. Kemarin balik saya tabrak kok. Kok tabrak mi? Tidak serius malingnya orang. Ibu, kita kenapa kah? Saya galau. Galau kenapa? Sini balik. Sini, sini, sini. Sini balik. Ya kok baring situ? Astaga, serius paling ini mau ditabrak ini orang. Sini paling duduk dulu. Kok kenapa kah? Wah, sudah aku bertanya. Intinya semua laki-laki sama. Ya kok samakan saya dengan laki-laki lain? Terus? Kita kenalan dulu balik. Wah, saya tidak mau jadi saya masih trauma. Trauma bagaimana? Mah itu saya bilang intinya semua laki-laki sama. Bye-bye, Pi. Saya tidak sayangkan nyawamu kalau saya tabrak kau tadi itu. Biar Pi, biar bisa mati. Eh, jangan. Gimana rumahmu? Di sana di ujung, he. Jauh juga, di. Iya. Sini, Pale. Saya antar kok. Sini, Mu. Tepat, Mi. Sudah lunas kata motormu. Baru-baru ada yang kade sama saya motornya. Sini, Mu. Gelar kade kau, deh. Kau diam, kau aman. Saya antar kok. Berpegang, kok. Panas jika ini matahari. Kita tahu jahimu desa, 1001 bakat. Tangkap ikan, tangkap olure. Ma ini busuko apalagi sume-sumenga. Mudah-mudahan kesan ini tidak hujan. Lapang pira ibu Kiki, 1 juta bakat yang terpendam. Hi, bukan burdoko itu dengan animal lobu. Setahu saya itu orang sudah pisah. Tapi kenapa orang sama-sama lagi? Berhenti! Mana ke rumahmu? Yang ini, hi. Setuan mau tinggal. Mama tinggal. Ke sendiri toh. Kenalan pale dulu. Labio. Malobu janda niu. Saya tinggal di rumahmu. Kenalan pale dulu. Kenalan itu cantik. Apa? Itu cantik sayang. Ih, aku pergi mi deh. Salah lihat mi, ternyata Pale bukan ibu Rdou. Ternyata Langgai Suwere. Betul-betul juga itu Andi. Itu Malobu. Baru-baru mau cerai. Dia sudah pergi lagi. Cari gebetan baru. Mendinya lo ibu Rdou. Padahal juga kulitnya kayak kulit badak. Panas sekali deh. Astaga, Malobu. Belum resmi suaminya anu bercerai. Lain lagi yang antar dia. Kika iso pergi sama anu tadi rosan mengkosip deh. Semua lihat belakang, jangan lihat saya. Astaga. Ini gara-gara galau deh. Saya kurang fokus sekali lagi weh.
Sopri pakai beli beras. Tidak ada sebab pulang apa-apa. Sebenarnya pinjam sama Tante Rose deh. Kering jika itu ikanku. Oh, masih panas di daripada saanu. Mending. Oh, masih ada pale Tante Rose. Mending sapi acting-acting pinjam pisau. Padahal sama gosip-gosip kecil. Tuhan, kenapa dia mau hujan-hujan sudah berapa bulan ini panas terus? Dede, sudah begini pak, kita tidak tinggal sendiri, semua kita kerja. Saya sesalin juga semua ini, saya suka marahin kemenakanku. Pergi nih, jadi saya jadi salah deh, saya terima saja semua. Ya. Cuma pijau ada laki-laki yang mau sama kita, bisa kita kawin. Mana banyak debunya. Excuse me, koararan dong oleo. Kalau ini kau datang di sini, kau sudah lihat ini panas. Kau datang apa lagi di rumahku? Layak sekali ini juga kau, Dik. Mau iya doo tinggal sendiri. Kerja sendiri. Kasian, Dela. Kau datang apa, Pak? Kau datang apa, Pak, yang ini? Kau datang apa? Sama aja kok ini, ada cerita-cerita kecil. Apa itu? Nah, makanya, kode-kode ala esu, kau dengar apa yang saya mau katakan. Saya kira kau yang suka larang kita menggosip, jangan kita suka menggosip. Ma, beda hal ini. Ini gosipku teraktual, terfavorit. Me ampun dah, no. Gosip ternew. Memang kau kalau gosip? Pasti ini kita pilih cari anu tempat yang... Hei, parah sekali, aku terlihat kayak di matahari. Oh, cepat-cepat. Nih, di mana? Oh, bagus. Oh, di situ. Di mana? Kok dulu ada di situ? Kok aja kita juga? Tidak layak. Kok dulu cepat? Kemes apa tuh pondomu? Apa itu gosip ketanya? Ma, kok dengar baik-baik, kok pasang telinga sama nomi ampok. Nah, bukan begitu juga kali. Maka disuruh pasang telinga. Ma, dengar-dengar bebas saja begini. Oh, Malam itu. Ma, ini saya mau kasih tahu kok. Kok tahu Ji Anto? Sama pintu tetangga sebelah sana. Malobu. Malobu? Kok tahu Jito? Yang kemarin-kemarin beritanya, dia sudah mau cerai. Tapi tadi, saya dapat notea lo dalam melintasnya. Dengan laki-laki lain. Sumpah! Kau tahan, kau mesum paman kau ikeni. Dek kau pihak tom. Kau tidak lagi pergi, anu, kerang cerita itu, anu, Bu Desa. Betul-betul jika kau lihat di Malobu. Rumah roi kau hapon rumu. Betul jika itu juga kau. Kau lebih bergosip-gosip kayak orang begitu. Sarobe-robe itu mulutmu. Mak betul toh, tidak mungkin saya datang. Hei, pernahkah saya mau bawa berita yang tidak teraktual, terfavorit, ternyu? Mak, ini kak itu, nak beritanya, anu. Beritanya di Malobu. Hei, ada itu sanksi kita dikasihkan kalau kita suka pimbang gosip baru tidak betul. Kita lihat dulu faktanya, baru kita pimbang mengeluarkan itu anu berita. Kalau tidak jelas, kau dituntut balik, itu mulutmu. Kasih tahu kau, nah. Kau harus jelaskan dulu itu semua. Kalau tidak betul, ini kau. Kau bisa kenapa kau? Asal orang lain mau gosip lagi, toh. Mau gosipkan di Malobu. Astaga. Bagaimana cara bukanya ini? Sama... kau geser sedikit. Kau geser, angkat, kau baru kau geser. Kira pakai remote deh. Ya. Ada gosip gua juga. Kenapa kurang bersama datang di rumahku bawa gosip? Tapi saya betul, saya lihat betul tadi. Apa juga kau gosipmu, Kuarara? Masih ada gosip, saya lihat rumah lobu. Ada yang akan lihat. Benar, 100% Kikito Ona. Kau lihat baik-baik. Dia saja dah lihat, apalagi saya tadi jelas-jelas kulahu sadar putari itu ikan lureku. Melintas cantik tawa. Sebetulnya itu tidak bisa kau langsung simpulkan seperti begitu. Saya tidak hanya kurang lihat baik-baik dulu. Dia kan sekarang dia mau tinggal arus sendiri jadi janda. Sempat tahu itu tukang ojek. Bagaimana caranya? Nah, saya lihat sendiri. Dengan mata kepalaku, saya lihat dia mekasing gondi.
Gimana caranya? Betul Tante Ro, saya lihat betul. Iya, ada yang kas turun dia tadi. Kau juga ibu desa? Tidak ada gue yang kau jadi ibu desa. Kau tinggal di depan rumah, kau lihat siapa yang lewat, baru kau pergi gosipkan. Kau juga enge, yang sampai lari di pasar, kau lihat saja ojek sampai kasih turun saya, baru kau pergi gosipkan saya. Pada itu tukang ojek. Percuma kita bertetangga, nah, saling menggosipkan. Sepuluh atau malas. Itu mie kamu. Itu mie Tante Ros. Karena kau suka siapkan kita tempatnya kita menggosip. Iya. Akhirnya kita permudah untuk menggosip. Begini mie. Apa maksudnya ini? Kau yang datang di rumahku cari saya? Mau makan saya informasi? Kau pulang cepat! Astaga. Bisa-bisa ya mau saya jadi aduh? Percuma aku pakai jilbab kalau kau suka menggosip. Kau isi.